Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya dawuh. Iza waqa'a dalam mari kale tumi bi qalbi kain dalam mati sira padha nusuk penyono Allah. Dalam hatimu punya dugaan jelek. Alah Zahid tukang ini paling. Alah Umar itu tukang ini paling. Kalah orang itu yo semuanya sama saja, paling yo hatinya gini ya men ya. Kalau Anda menemukan hati suudzon, ketahuilah bahwa mengkau utawi waqo'ah ma waqo'ah iku min waswasi syaiton, saking pengeriduni setan. Itu digudo karo setan. Yulkihi kang nibaaken ing was-was apa setan nilai kamaring siroh. Itu adalah godaan, gangguan setan yang dijatuhkan pada hatimu. Karenanya bayam bagi mongko sayuk copo antukati bawin tonggorono sirah ing setan. Nanti kalau kamu punya angan-angan, wah Zahidi mungkin yo seperti ini, alah Zahidi yo jelek. Ketika kamu punya dugaan semacam itu, langsung kau salahkan dirimu. Wali setan itu, ini setan. Bisian yang semacam ini bisian setan, bohong kamu, enggak seperti itu Zahid. Enggak seperti itu. Kenapa kau harus dibohongkan? Fa inna maka teman suni setan iku afsakul fasaki. Lui fasek-faseki wong kang fasek. Wong kuwi fasek-faseki wong kang akeh faseki, akeh penggawini fasek. Orang yang banyak melakukan kefasikan itu aja dibandingkan dengan setan masih fasik setan. Karena innahu lakum aduwwum mubin. Sementara kalau ada orang fasik datang kepada kamu mengkhabari tentang sesuatu, apalagi sesuatu yang jelek dari orang lain, kamu harus tabayyan. Waqad qala Allah ta'ala in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. In ja'akum lamun teka sira kabeh sapa fasikun wong fasik binaba'in kelan cerita. Iki termasuk setan gawe cerita. Ala Zahid mungkin ini, Zahid pegawiane ini itu yang menceritakan itu setan fasik. Ketika ada ayat fasik datang kepada kamu, fata bayanu mengkoh amrio pertelo sirokabeh antusibu ngento kenani sirokabeh koman ingkohum bijahalatin sebab kebodohan. Jangan sampai engkau telah mengenai sesuatu kaum dengan kebodohan, melakukan atau memfonis seorang mengenai itu ya, melakukan kebodohan terhadap orang lain. Nanti karena gara-gara info dari orang fasik, kamu dibilangi orang tuamu digini-ginikan oleh itu. Itu pun fasik yang mengatakan itu. Maka jangan sampai engkau bertindak antusibu itu. Jangan sampai engkau bertindak bodoh terhadap kaum. Kenapa? Fatus biku mongko dadi sira kabeh iku nadimina kang getun kabeh alama fa'altum ingatasi alama ingatasi perkara fa'altum kang lakoni sira kabeh, kau akan menyesal dengan apa yang kau lakukan. Ternyata saya tertipu. Padahal nasi sudah menjadi bubur, tidak akan pernah bisa menjadi nasi lagi. Hanya bisanya dimakan ayam. Kan ngoten toh? Dimakan ayam. Tapi walaupun nasi sudah jadi bubur, kamu tidak perlu putus asa karena bubur masih bisa dijual, ngoten lho eh. Nah, ternyata orang jual bubur itu orang yang tidak punya putus asa. Nasi sudah jadi bubur kok masih dijual. Ini namanya orang yang tidak putus asa. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ngono lho. Karena kau menyesal. Dan jangan kamu terlalu
membuat pekerjaan yang sebenarnya enggak perlu. Nah, tukang sego goreng ini melakukan perbuatan yang semestinya enggak perlu. Nasi sudah masak, tinggal makan. Malah di goreng barang ini kan yuk. Nambah perbuat pekerjaan yang tidak dibutuhkan itu. Langsung dipangan, segera langsung dati tayi tau, masih goreng barang. Itu orang yang kurang penggawean. Walaya jusumu korawenang apotasiku iblis. Benerakan iblis. Ketika iblis datang kepada kamu mengkhabarkan bahwa saya telah melakukan sesuatu terhadap kamu, bahwa saya telah mempunyai sifat seperti ini, yakni su'udzon. Jangan kau percaya iblis, jangan kau percaya setan yang mengkhabarkan kepada kamu itu. Fa ingkana mukalamun ono iku gunakan dalam kono panggonan apa korinatun korinah tadulu kang nuduhaken apa korinah ala fasadin. Tapi waktamalah lan mempro apa khilafu rusak aku bedani fasad. Tapi ada korinah. Lo'in lo ida'in iku kelemis-kelemis memang melakukan kerusakan. Tapi mungkin tidak juga. Nah, kalau dulu biasa dia itu sifatnya ngomongan ini, kata-kata ini menunjukkan bahwa dia memang suka mencuri. Tapi mungkin tidak. Mungkin tidak seperti itu. Kalau semacam itu, ya lam tajus mokora menang apa satu ton. Jangan kamu lakukan ponis bahwa dia adalah tukang mencuri. Tukang mencuri. Tapi tabai, ya nu, telitilah. Jangan mengambil tindakan. Wa min alamati satizan. Lan iku tetep sengah saking tengeri gawi Allah don ayata ghayara ento berupa pokol buka ati sira mau serta nidon ama sing perkara kana kang ana sapa wong iku ali ngatasi mah termasuk fatan farumaka lumaku sira minggu saking wong watas saskilulan rasa abot sira ing wong watak tarulan wataf taru wataf watu fatiru ganten wataf turu mawon wataf turu lan kendu sira an murati sang ngreksa ing wong wa ikrami lan mulyaken wong wal ihtimami lan merateaken to susah bi musibatihi bisa yati kelan orang ni wong fa ina syaitan nama kata mesinnya syaitan yukot yukor ribu kadang-kadang mereka kenapa syaitan ilal kolbi maring hati bi adna khayalin kelawan khayalan kan sederhana lu yang dapat lebih khayalan bi adna khayali masawin nasi kelawan khayalan betul lu ya andap-andapi khayalan elek menungso wayul kilani ba'akan apa setan ilahi maring kolbi inna hadha min fitnatika wa zaka'ika wa sur'ati tanabbuhika inna hadha teman suni nikuluh Adamu tasdek iku min fitnatika saking cerdas siro pinter siro wadika wadaka ika lan cerdas siro wasur atitana buhika lan enggal-enggalani iling siro karena wa innal mu'min alam teman siri wang mu'min iku yang dulu nungali sebuah mu'min binurilah kelawan aurani kusya Allah kelawan cahaya sang Gusti Allah. Dikalau kamu dibisiki oleh iblis bahwa fulan itu selalu merusak keluargamu, selalu mencuri, selalu pokoknya sementing perbuatan jelek. Dan
dari korek-korenahnya memang seperti itu, tapi mungkin tidak juga. Maka kewajibanmu adalah, atau kamu tidak boleh suudzon kepada dia. Termasuk tanda-tanda suudzon, walaupun kamu itu tidak mengatakan, tapi sudah cukup kamu dianggap suudzon. Setelahnya ada bisikan itu, ternyata hatimu berubah dari sesuatu bersama fulan. Ayat aghayyara qalbuka mau sertani fulan. Menuai mau sertani fulan, sertani wong. Ama sing perkara kana kang ana fulan sok iku ali ngatasi ma. Ternyata hatimu sudah berubah setelahnya bergaul dengan kondisinya fulan. Lah berubah dengan apa yang dialami oleh fulan. Di antara ini kamu aju tak aju melihat. Yang asalnya simpati mari tadi aju tak aju, tanpa runi kan melayu ini aju tak aju. Watas saskiluhu, dan kamu merasa berat untuk bersahabat dengan dia, berat untuk bertemu dengan dia. Bahasa Inggrisnya aras-arasan, asalnya semangat mari males, tidak sekiluhu niku bahasa Inggrisnya males, males. Atau kamu malih menjadi kacek, malih agak menjadi kendu niku. Ketika dia mendapatkan kesusahan, kejelekan, kamu akan kendu untuk menjaga atau melindungi dia, memuliakan dia. Nanti yang biasanya kamu selalu menjaga haknya dia, memuliakan dia, malih tadi kendu. Kendu itu ya semalih kacek ini loh, berubah. Dan ketika dia mendapat kejelekan, yang asalnya kamu susah, sekarang sudah berubah tidak susah lagi. Kendu susahmu sebuah ini ben mati pisan ya gitu ya, ben hancur pisan. Nah, ini hati mungkin ini, yang semacam ini berarti menunjukkan hatimu ada suudzon. Karena kadang setan itu telah mendekatkan hati, mendekatkan pada hati dengan adanya khayalan-khayalan yang sederhana atas kejelekan orang. Jadi mengajarkan hatimu untuk mengkhayalkan, oh paling itu begini, orang itu paling begini, mungkin begini, begitu dan seterusnya. Ini setan. Dan menjatuhkan kepada kamu. Ketika kamu sadar semacam itu, kamu tidak suudzon, kamu tidak membenarkan iblis. Ini termasuk tanda kecerdasanmu dengan adanya godaan setan. Tanda kelimpatanmu, tanda gampang ingat. Segera ewo gampang ingat itu ya, ilingan, cepat tanggap, tanda ketanggapanmu, ngerti? Sebagai tanda ketanggapanmu, tanggap dulu gampangnya, gampang nyaut, gampang tanggap. Jadi gak gampang tanggap di kecoh diomongi barang sih masih panggah beluan, beluone itu berarti gak tanggap. Atau bisa dikatakan surati tanah bukia, kepekaanmu. Nah, peka. Sebab orang mukmin itu selalu melihat dengan cahaya dari Allah sehingga peka. Wa innama huwa ala tahqiqi. Wa innama huwa ala tahqiq natikun biguruhi syaitan wa zulmati. Wa innama huwa angin mestine utawi kolbun sing khayalan-khayalan mang ik ala tahqiqi ngatasi nyatane kunatikun
ngomong di khoyal niku lho. Wa inama besene utawi gampang adna khoyali masawin nas. Ala takik iku natikun ngomong bihururi setan. Sebenarnya kamu anggap bahwa orang itu punya kejelekan ini, punya kesalahan ini. Ini merupakan bujukan setan. Merupakan kamu berbicara dengan tipu daya setan. Dengan kezaliman setan, kegelapan setan. Wa in akhbaraka adlun bidzalik fala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Wa in akhbaraka lamun ngabaraken ing sira sapa adlun wong adil bidzalika kelan mengkono. Khayali kumasawinas. Kalau ada orang adil kiai mengatakan wong kae niku penggaweane elek. Orang itu tukang nyolongan. Orang itu tukang. Nih. Tukang itu ada yang baik, ada yang jelek. Tukang kayu ini itu rapi, relek. Nah, ketika ada orang adil mengabarkan semacam itu bagaimana? Fala tusaddiku moko jumbenarno rasira ing adil. Wala tukasi bulan aja ngarani goro ing adil. Jadi bagaimana? Di ala tusia supaya orang nyono, orang gawi Allah sira bi hadina kalan salah siji ne adil lan nas. Kalau ada orang adil mengkabarkannya, si pulan itu biasa melakukannya. Jangan benarkan orang adil, karena kamu akan suudzon pada orang lain. Jangan kau bohongkan orang adil, karena kamu akan suudzon pada orang adil. Allah kleru waleng yo suudzon. Ya jelas sedingnya yang tengah-tengah. Mau percaya jangan. Mau membohongkan, jangan. Bagaimana kalau punya usul tengah-tengah saja, gak mengatakan dia bohong, gak mengatakan orang lain jelek, gitu aja. Wa mama khotor lain dalam kapan-kapan krentek lakamaring syurapa su'un olofi muslimin. Kapan-kapan dalam hatimu ada krentek, orang lain telah melakukan kejelekan. Orang itu jelek, orang itu tukang adu domba, orang itu tukang judi, orang itu tukang maksiat. Ketika dalam hatimu ada krentek semacam itu namanya khotir, khotir setan. Farudah, fazid, mengkon nambahono sirafi mur'atihi ing dalam nerakso ing muslim. Maka kamu harus selalu mendekatkan diri kepada kamu, berkhidmat kepada dia, melayani kepada dia, menjaga haknya dia, sampai kamu khusnudzan kepada dia. Apa sidwi muraatihi wa ikrahihi lan maksoni maksoing wa ikrahi lan maksoing wa ikramihi wa ikrami lan muliakan muslim. Jadi kalau memang dalam hatimu ada benik zon, ada benik niku, ada kerentek-kerentek curiga, suudzon terhadap lain orang, pengobatannya adalah kamu harus merasa selalu menjaga harga diri seseorang tersebut dan harus memuliakannya. Tambah nolek muliakmu, tambah tawadu, tambah merasa menghormati kepada dia. Fa inna zalika maqata musni ziyadah fi muraati wa ikrami iku yuhidu. Muring-muringaken apa zalik asyaitana ing setan wa yadfa'uhu. Lan nolak apa zalik ing setan angkasa ing sira. Karena ketika setan telah membisik kamu,
telah membisiki kamu bahwa orang itu adalah jelek, tapi kamu malah justru memuliakan, kamu malah menjaga haknya. Ini setan marah ini, serengan pegel, kurang ajar ini. Mau ditipu malah tambah awak dikibuli, malah tambah mempeng. Demikian pula ketika kamu malas sholat, malas ngaji, itu godaan setan. Malah justru kamu dan bangun dan berangkat. Ini setan pewekel juan. Aduh, ya pikir gak apa gak kena. Lah kalau kamu nuruti, sudah dengar as-salatu khairum minan naum, malah mancal kemul, malah sudah diluai cari setan. Terus tak iliri awakmu ini, tak kayasi. Makanya tidur waktu azan itu enak betul, dikayasi dari setan, diadem-adem, ses, wes, 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 akhirnya gampang tidur. Karo diusek-usek, nah, anu nih, bun-bunamu diusek-usek, tidur, bangun baru nih. Akhirnya bangunnya siang, gak jamaah subuh, subuhnya habis. Fatus biku alama fa'altum nadimin, menyesal. Kenapa? Makanya orang yang gak tahu jamaah, orang angel jamaah itu orang yang dihalangi oleh Allah. Ketahuilah, maka kan itu digoda oleh setan. Kalau kamu tidak menolaknya, tidak melawannya, tambah setan langganan besok lagi. Karo besok lagi terus. Falayuki mulai spawegel nangge awakmu satru awakmu falayuki mekorani bakan apa setan nilai kamaring sira misrae ing badani suun bil muslimin surakate enggak ya Allah kabar Allah malah justru tambah nemen ibadah ngene lho. Ah gua tak budo malah tambah doadi lah ibadah akhirnya jiarno ae bahasane ziyadah fi murawa ikram itu bahasa Inggrisnya ngeci. Jadi kamu tambah lebih muliakan kepada orang yang oleh setan diberitakan bahwa dia perbuatannya jelek. Kamu tambah perhatian kepada dia. Kamu tambah menjaga haknya dia. Ini nama bahasa Inggrisnya ngeci. Ngerti ngeci? Ngece niku ya. Ngece-ngece. Ngece-ngece terhadap setan. Atau bahasa Melayunya itu nertawain ini. Ayo teruskan. Wah, mesuk-mesuk setan ini kan. Falaika mislau khifatan karena wedi min istighalika saking ketunggal sira bidua ilahu. Maring si fulan, maring muslim. Ati setan pewegele serakate gudho iki. Ini kalau digudho malah tambah ndungakno apik nang koncone yo ngene. Ndungakno apik. Mau diberitahu tentang kejelekannya dia malah mendoakan. Bagus rugi, ancur besenya. Ancur besenya telur katanya. Nah, pewegele setan di sana ini. Kenapa gak berani? Khifatan min istighalika bidu'a ila umarik muslim, khawatir kalau sampai kamu mendoakan baik kepada dia, wah terbakar dia. Wa ma'arabta lan dalam kapan-kapan ngerti siroh hafata muslimin ing salai wa muslim bihujatin kelan hajah siji la syaka kang ora mamangku majud fi dalam hujah. Kalau ternyata kau tahu memang dia berbuat salah dengan bukti konkret dan kamu melihat dengan mata kepala, bukan mata hati, dengan mata kepala. Kalau sudah ada semacam itu, maka fansohku mengko ngarepno bagus ing bulan ing muslim alias nasihat
nasihati. Nasihat itu dalam mengendaki dia baik. Tapi oleh nasihat niku fisiring dalam waktu samar, bahasa Inggrisnya depis. Depis. Jangan sampai kau menasihati kepada dia dalam keadaan terbuka alias ngedeng, apalagi di hadapan banyak orang. Jangan. Datangi dia, nasihati dia dengan pelan. Fansoku bisiri. Nasihatilah tapi dalam keadaan sembunyi. Yes, meram-meram dahyul. Assalamualaikum. Tenggeri ni, wah, ini wah, kalau takkan baku, nenek. Ini lepas baku pak. Kalau istai, wah, enak lah, enak ni. Kalau ngomong-ngomong, kalau rokokan ya, kalau ngopi, ni kalau ngopi ni, gua mana ni ngobrol pintar. Kita ngobrol pintar pak ya, ngopi. Oh iya iya ya, bagus. Perbuatan yang semacam itu gini ini enggak boleh nih pak ini. Saya tanyakan pada kiai, kok ngerti ini gak boleh tuh pak, gak usah sampai lakukan ini, gak usah. Kamu menyalahkan tapi dia tidak pernah merasa kau salahkan. Itu paling bagus. Fansahu bisiri wala yukhbi annaka wala yakhdu yakhda unnak wala yakhda unna yakhda annaka wala yakhda annaka mabni fathah la yakhda unnaka la yakhda annaka wabni alal fathi mudari antara takita huja api nunin basaro wa iyakun mutasilan binuni niswatin fabni ala sukuni niswatin fabni ala sukuni niswatin fabni dile ana niswa ya fabni ala sukun kuwi meneng wae ya le ana wadon meneng wae ngono lho ni fabni ala sukun. Ojo sampai mbuju ing sira apa setan fayat uga maka ngejapo setan ing sira ilah diapi mari ngrasani muslim. Jangan sekali-kali kamu nurutin setan sehingga kamu percaya dengan bisikan setan, akhirnya kamu akan menghibah menggunjing kepada dia tumpuk-tumpuk dusani menggunjing kepada dia ilah diapihi wa in wa iza wa'attahu maka dalam marih wa iza wa'adza ya'idhu ya'idhu wa iza wa'adzahu utawa sangka wa iza ya'idhu oke enak kakaknya wa iza ya'idhu wa iza ya'adzu dengan ya malam. Tapi kak, anu ya azuni wa idza ya'zuni ku dari sisi babnya alatnya sudah ada ini patut mengikuti bab 4. Dari sisi istimalnya ya itu tidak ada ya'zu. Maka ini bukan bab 4, berarti wa idza ya'adzu fa ila yaf fa ila yafalna akanu fa ala yafilu wa idza ya'idzu fa ala yafilu farata idhu maka jenen nuturi sira ing muslim wa anta halutai syiraikum masyurun
bangga. Ya bangga niku ngece. Seneng. Puas. Bidra ika oleh ini ngalakan siro ala nafsi ngatasi awak dewi ini pula muslim wayang dulu mengkoni ngali sapa muslim naik kamaring sop ya ini ta'zim kelangan ngegungakan watan dulu ini ngali siro ila maring muslim bil istus warif tadi jangan sampai kalau ternyata engkau telah memberi mauidzah kepada dia, jangan sekali-kali engkau memberi mauidzah karena kamu bangga melihat kesalahannya dia, karena kamu bangga bisa memberi mauidzah kepada dia sehingga kau dimuliakan, kau disanjung-sanjung. Watan duro ilaiha kebersihan, kamu akan meremehkan. Tapi bagaimana caranya? Tujuannya apa? Apa tujuannya? Kalau aku ma'idah padanya, walakinik sitakhlisahu minal ism, wa anta hazinun kamatang sanu ala nafsika idza takhalaka naksun. Tapi mituturono nejolah to walakin iksi tapi nejo siro takhliso ing nyelametaken sif muslim minal ismi saking dosa wa anta halita isireku hazinun wa anta utawi isireku hazinun wong kang susah akeh susahi kamatak sanu kaya oleh susah siro ala nafsi kae ngatasi awak sira idza khalaqa dalam alikane manjing sira ponaksun kekurangan. Adi jangan sampaikan, adi kamu bertujuan untuk menyelamatkan dia dari perbuatan dosa dan engkau susah sebagaimana dosa kamu susah pada dirimu ketika jatuh dalam berdosa. Wayang bagi lansai yogyopo ayaku nianto ono potar kuhu lidhalikan naksi bihairi wadika wayang bagi apa ayaku nianto ono potar kuhu tinggali muslim lidhalika naksi maring mengkuno kekurangan bigari wakdika kran tanpa mau itu siro iku habba luin demenakan nilai kamaring siro mintar kita dimang saking tinggali muslim bi wakdika kalawan pitutur siro dan termasuk tanda kalau kamu tidak benar tidak ingin urusan dunia bahwa hatimu betul-betul ikhlas yaitu kamu melihat dia tobat tidak karena ungkapanmu, tidak karena mauidhahmu. Lebih suka daripada kau, daripada dia tobat di tanganmu. Itu tandanya kamu ikhlas. Di tobatnya dia tidak di tanganmu, lebih suka kamu daripada tobatnya di tanganmu. Minta kita diaksan tinggali muslim biwak zika kelawan pitutur siro haza utai daukang dendutulakan ukalam lukosali doa banget kultu ngucap ingsun kota karena teman-teman turukir keningsun anak temen kelakuan ini wajib paling ngatasi wangi da'aroto yang teranyari katiko lau ketiwang obo khadirun kerentek bisu izan wakata karena anak wajib alaihi iza arad dalau khadirun bisu izan apa sing wajib ayat tau yang tau megat sepongin suudan
Jadi ketika ada khotir datang pada kamu menceritakan jeleknya tamu, maka segeralah kamu kamu akan senang kalau dia tobat tidak di tanganmu daripada gak tobat. Senang kamu daripada dia tobat karena mau idhamu. Semuanya ini kalamnya Imam Ghazali. Kultu tak tanggapi, kata Imam Nawawi. Tak tanggapi kui. Tanggapi piye? Waqad karena aran teman-teman nuturakan ingsun ana utus kelakuan wajib wajib paling atas muslim di arado. Indara mari kalani anyar teko laku di muslim ok po khadrun perkara kantek. Bistu ildoni kelawan Allah ni penyonoh apa sing wajib ayak poin temekot sepong ing suhudon. Wajibanmu ketika suara hati terus ngejelek-jelekan orang lain, segeralah kamu hentikan. Wadha ilam tadwilal fikri wadha utai mengkono-mengkono ayak tawi dalam iza alam tatkun dalam hari kalani ora nolak kalau orang ngajak ilal pikri maring nutur-nuturaken bidhalika pikri maring mikir-mikir bidhalika yang dalam syudhan. Apa maslahatun syariah? Kalau memang tidak ada masalah syariah, kalau ada masalah syariah, contoh nih. Wa in ta'at maqalamun anari apa fikrah jasa maqawanang wa in ta'at maqalamun apa in ta'at maqalamun ngajak wa in ja'at maqalam wa in ja'at jam apa wa in ja'at maqalam dalam mari kalani ngajak apa suudzon ing maslaha ing lan ta ja mati wa ila menara wa in ja'at maqalam ngajak apa sih. Suudon jasa mengkoh emaring Allah jasa mengkoh wana ngepal pikru fina kizin dalam mikir-mikir suali suudon wana kipilan niti-niti awas yang berkoro kanakan ono pomai kupi jasa pi cara khisuhudi dalam masekaken sebagaimana di dalam masek nabira prosaksi wariwayat agri dalik memetakar nabi babimah in dalam bahwa berkoryibah kuah dan nangapomam dalam hibah. Kalau alam bisa maaf. Al-Fatihah.